Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin sharing tentang dust collector industri kayu, yang mana pada industri perkayuan sering dijumpai proses pemotongan kayu, penghalusan kayu, maupun pengolahan kayu lainnya yang banyak menimbulkan serbuk kayu. Pada sistem dust collector ini diperuntukkan untuk mengatur air pollution control agar area produksi pada industri kayu tetap bersih. Sebetulnya tidak hanya pabrik kayu yang menggunakan dust collector, ada pabrik tepung juga menggunakan, kemudian pakan ternak, kemudian pengecoran juga, jadi ngisep-asep lah. Kebetulan ini saya di industri perkayuan yang menggunakan dust collector. Ini seperti contoh yang ada di belakang saya itu mesin sanding, dia untuk menyanding bahan-bahan yang sudah siap diperlakukan sanding atau dihaluskan. Dia kan menimbulkan serbuk yang cukup banyak, itu diisep oleh dust collector menggunakan dengan pipa ducting ini yang ada di atas saya ini warna biru, kemudian dihisap oleh blower ada di sebelah sana. Mari kita lihat seperti apa blowernya. Ini cukup luas pabriknya, dengan panjang sekitar 90 meter. Ini pipa ducting ada di atas saya. Ini proses pembuatan ductingnya oleh tim kita. Proses ada perbaikan. Pabrik ini belum produksi, rencana produksi bulan depan, jadi kita persiapkan sebelum jalan. Di sini panel dust collectornya. Ini panel dust collector mulai on off pakai star delta, jadi untuk mengatur putaran blower biar tidak terjadi ampere yang tinggi. Ini blower dust collectornya. Ini agak silau, coba saya ambil dari sini. Ini blower dust collectornya. Polusi udara di area produksi dihisap, kemudian dimasukkan ke blower. Terus sama blower ini ditransfer ke box filter yang ada di sebelah barat saya ini. Ini box filter untuk sebagai media pemisah antara serbuk kayu dan udara bersih. Jadi serbuk kayu yang dia memiliki berat jenis lebih berat akan turun ke hopper, kemudian udara bersih akan keluar ke alam bebas. Ini pakai media filter. Ini pakai media filter lah. Ini di bawah itu ada untuk rotari, untuk drainase. Dust collector ini tidak harus menggunakan filter, tergantung serbuk yang dihisap. Kalau untuk serbuk yang cenderung kasar, dia menggunakan mekanisme siklon, jadi tidak menggunakan back filter. Kelebihan menggunakan back filter, dia memiliki penyaringan yang cukup bersih dibandingkan dengan yang siklon. Yang siklon itu diperuntukkan untuk serbuk yang kasar, jadi kalau menggunakan serbuk halus tetap resiko serbuknya tetap keluar. Jadi kalau pakai media back filter ini, serbuk halus maupun kasar lebih bersih. Kemudian ini kebetulan box filter yang tidak menggunakan solenoid, jadi cukup sederhana modelnya. Ada juga box filter yang menggunakan solenoid, istilahnya Bagos filter, itu menggunakan solenoid, jadi proses maintenance lebih bersih. Jadi ada semprotan udara atau angin yang cukup kencang sekitar 6 bar ke media filter, jadi untuk merontokkan debu-debu yang nempel kepada filter. Kalau seperti ini nggak ada, jadi harus dibersihkan ya minimal seminggu 2 atau 3 kali. Mungkin di lain kesempatan kalau kita ada kerjaan backhouse filter bisa saya review. Sementara ini sharing saya tentang dust collector pada industri perkayuan, semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang teknik, menambah pengetahuan kita tentang teknik dan industri. Selamat siang, masih di channel saya hendriarifudin.com. Maksudnya hendriarifudin. Bila ingin menengok beberapa sharing saya atau tulisan saya, bisa mengunjungi blog saya hendriarifudin.com.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.